Sekarang aku belajar di rumah. Kata Pak Guru, kami harus jaga diri biar gak kena virus corona. Udah ada banyak orang yang kena corona dan terus bertambah. Beberapa malah ada yang meninggal dunia. Aku sedih banget dengarnya. Tapi tahu gak? Ternyata ada om dan tante yang bantu kita dari ancaman corona. Mereka itu dokter dan tenaga medis yang nolongin para pasien, juga relawan yang mencegah penyebaran virus corona. Semua berusaha keras ngasih bantuan bagi yang membutuhkan. Tanpa kenal lelah, mereka terus berjuang, meski dengan perlengkapan dan perlindungan diri yang kadang masih belum mencukupi. Terima kasih om dan tante pejuang, selalu jaga kesehatan ya. Lindungi para pejuang kemanusiaan dimulai dari kita.